Penangguhan teater musikal Upin dan Ipin membuka ruang kepada Citra Production untuk pementasan Nyonya and the Gang. Pernah dipentaskan sebanyak 6 kali, naskah yang bersifatkan humor dan emosi ini menampilkan Amy Mastura, Misha Omar dan Rosita Ciwan. Selain kos yang agak besar, teater musikal Upin dan Ipin mempunyai beberapa masalah berhubung penajaan menyebabkannya tidak dapat dipentaskan mengikut jadual. Kerana selain daripada kos, kerana Upin dan Ipin sepatutnya dipentas pada bulan 4. Pada bulan 4 itu masa kita berbincang untuk penarikan diri dalam bulan 2, kerana kita menjangkakan pemilihan raya akan berlaku antara April dengan Mei. Jadi kita tidak mahu benda ini itu kerana dia akan melibatkan sponsorship. Sebab kebanyakan sponsorship dia tidak mahu berada dalam situasi yang tidak menentu, sama ada akan ada kerajaan yang sedia ada atau ada kerajaan baru. Jadi mereka tak mahu mengambil risiko, jadi akan menunggu sehingga election. Siti Ruhaya Atan bagaimanapun tidak risau dengan penjualan tiket teater Nyonya and the Gang. Sebenarnya dari segi kos, kalau kita meneruskan Upin dan Ipin, kosnya menelan belanja lebih 2 juta. Dan kita pun telah berjanji dengan satu pihak untuk mementaskannya pada tahun depan. Jadi sebagai pengisiannya yang ditawarkan oleh Istana Budaya menggantikan satu production yang menarik diri, kita memilih Nyonya kerana kosnya agak minimum untuk di Istana Budaya. Dan dalam masa yang sama, dia sebuah naskah yang pernah mendapat sambutan. Jadi dari segi mungkin dari segi publicity, dari segi untuk jualan kepada audiens tidak mendatangkan masalah. Itu antara sebab kenapa kita memilih Nyonya. Ketua Pengarah Istana Budaya, Datuk Johari Saharani menyambut baik pertukaran ini. Ia merupakan satu rahmat ya, kerana pemilihan naskah ini sebuah naskah yang sangat baik ya, dan juga kurangnya naskah teater yang dibawa oleh penganjur ya, melegakan hati pihak Istana Budaya. Teater Nyonya and the Gang bakal dipentaskan di Istana Budaya pada 14 hingga 20 Jun. Tiket-tiket dijual dengan harga RM35, RM55, RM85 dan RM155.